kurang lebih sekitar 1 km kami jalan, mobil kami nggak sanggup naik ke atas. Bisa, Pak! Berat banget! Bisa, Pak, kayaknya ini, Pak, mobilnya, Pak. Gimana ya? Hmm? Will you marry me? Nggak mau. Oke, masih di Bandung. Sekarang saya mau ketemu sama pelamar kita di episode kali ini, namanya Naldi. Kalau dari email yang saya baca, dia punya perjuangan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan pacarnya itu Beta. Nah, di kesempatan kali ini dia ingin memberikan sesuatu yang spesial. Dan di kesempatan kali ini juga, saya menantangin Naldi untuk melamar di tempat yang ekstrim, tapi romantis. Kita ketemu sama Naldi. Di Bandung saya langsung mengajak tim untuk bertemu dengan pelamar kita di episode kali ini di salah satu tempat wisata di kota Bandung. Nama saya Naldi. Seperti mendapat sebuah anugerah, saya diberi kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Beta, wanita yang sangat saya kagumi. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat mendekatinya dan tidak mendapat respon yang baik. Meskipun saya tidak menyerah, tapi tampaknya waktu itu belum mengizinkan kami. Beta sempat menjalani hubungan dengan pria lain, begitu pula dengan saya. Lucunya, takdir mempertemukan kami kembali. Dan begitu mendapat kesempatan kedua, saya tidak menyanyiakan momen tersebut. Saat ini, Beta telah menjadi kekasih saya. Meskipun demikian, perjuangan saya tidak berhenti. Saya sadar, menjadi kekasihnya saat ini, belum tentu saya akan menjadi suaminya kelak. Maka dari itu, saya akan memperjuangkannya lagi. Jadi ada beberapa penolakan ya sebelumnya? Iya, pokoknya susah banget ya deketinnya. Berapa lama pacaran sama dia? Sekarang pacaran udah 2 tahun. 2 tahun. PDKT? PDKT 1 tahun. 1 tahun? Iya. Waktu Nal dicerita bagaimana proses perjuangan dia untuk mendapatkan Beta, buat saya itu satu perjuangan yang sangat luar biasa. Jarang ada laki-laki yang mau PDKT dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kamu rela melakukan apa saja ya? Buat iya, saat itu. Saya menantangin kamu. Ada satu tempat, saya garansi 100%, bahkan 101% tempat romantis kalau dijadiin venue pelamaran. Saya mau ajak kamu ke sana. Di mana? Tempatnya di atas. Oke, ayo kita lihat. Oke, setelah saya ngobrol sama Naldi, kita langsung menuju ke venue yang sebetulnya lokasinya tidak terlalu jauh dari posisi saya sama Naldi pada saat itu pertama kali bertemu. Tapi karena memang jalan yang cukup terjal, kita harus menaiki bukit. Akhirnya kita berusaha untuk, saya sempat bertanya pada saat itu sama penduduk setempat, mungkin nggak kalau kita naik mobil ke atas sana? Punten, A, bade tumaros. Ai kaluhur ngangge mobil tiasa tuh. Aduh, punten pisan siapnya, kemargi itu tiasa. Ya kumargi jalannya memang alit gitunya katambi-tambi susah jalannya jantan masih kena sihir batu lah kalau pernah nanjak pisan ya mohon nanjak pisan. Hei, ojek biasa tuh? Ojek biasa, ojek biasa mungkin kesan pengintan ojek gak kita si booking gitu. Oh tuh. Kita coba aja pakai mobilnya atau turun atau banyak? Iya sama-sama. Mangga kurang lebih sekitar 1 km kami jalan, mobil kami nggak sanggup naik ke atas. Bisa, Pak! Berat banget. Nggak bisa, Pak, kayaknya ini, Pak, mobilnya, Pak. Gimana ya?